Tanpa terasa, sebentar lagi umat Islam akan merayakan hari kemenangan. Tentu tradisi mudik tidak terlepas dari perayaan Lebaran. Namun, untuk melakukan mudik dengan aman, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Berikut tips mudik Lebaran aman dari Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi. Bagi masyarakat yang sering melakukan mudik ke kampung halaman saat perayaan Hari Raya Lebaran, tentu harus memperhatikan keselamatan dan keamanan diri selama mudik. Hal pertama yang perlu dilakukan yakni sebelum meninggalkan rumah dalam waktu lama, harus memastikan kondisi barang seperti kompor dan colokan listrik dalam keadaan aman. Selain itu, kunci seluruh pintu rumah dan disarankan untuk menitipkan kunci rumah kepada keluarga agar dapat dipantau secara terus-menerus. Tidak hanya itu, cara berpakaian menjadi faktor penting, yakni tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, karena dapat memancing perhatian para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Bagi yang menggunakan kendaraan agar diperiksa dengan baik seluruh kelengkapan, mulai dari surat kendaraan hingga kaca spion dan rem, agar perjalanan mudik menjadi lancar tanpa gangguan yang berarti. Pada saat perjalanan mudik, jangan menggunakan pakaian emas ataupun perhiasan yang berlebihan untuk menghindari orang berniat jahat untuk melakukan tindak pidana. Gunakan yang sewajarnya, simpan barang-barang berharga yang bagus sehingga tidak menimbulkan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Mengingat akan diberlakukannya operasi ketupat menyambut Lebaran ini, pihak kepolisian akan menggelar apel gabungan yang dipusatkan di Markas Polda Papua Barat. Operasi ketupat dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei hingga 6 Juni 2019. Beberapa titik yang dinilai rawan juga akan didirikan posko pengamanan, seperti di pelabuhan laut, bandara, pusat perbelanjaan, dan persimpangan traffic light. Kapolres menghimbau bagi seluruh masyarakat Kota Manokwari untuk mengutamakan sikap toleransi antar umat beragama agar keamanan dan kedamaian menjadi milik bersama. Posko-posko itu tuh mungkin titik-titiknya di sekitar mana gitu kan? Kita ada 2 titik di Pelabuhan 1 dan Bandara 1, pospam pelayanan. Kemudian di tempat perbelanjaan yaitu Orchid dan Hadi 2. Kemudian di persimpangan sekitar Makalo dan Sinar Suri, Manokwari, sama-sama saling menghargai bagi umat yang sedang melaksanakan ibadah dan yang tidak melaksanakan ibadah bulan suci puasa, sama-sama saling menghargai. Givenly France mengabarkan.